pelecehan seksual terhadap anak. Jadi korbannya ini ada dua orang, korbannya anak di bawah umur, yang satu bernama PB, 15 tahun, pelajar, warga desa Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Korban yang satu lagi bernama AY, sama 15 tahun, pelajar, warga Dusun Lapangan Heli, Desa Sumana Jaya, Kecamatan Rinto Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Jadi kronologinya, dua orang korban ini dua-duanya teman. Jadi dua-dua korban ini teman. Korban bernama PB ini ditelepon oleh temannya yang bernama Yusri. Nah, jadi korban itu ditelepon oleh temannya, oleh nomor temannya yang berbicara di telepon itu laki-laki yang mengaku bernama Yusri. Yusri itu temannya PB, si korban PB tersebut. Setelah itu, Yusri mengatakan untuk orang yang mengaku bernama Yusri ini mengatakan agar PB untuk membawa temannya, AY, menuju ke dekat jembatan di Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi TKP kasus tersebut. Setelah AY dan PB datang ke TKP, lalu mereka bertemu orang yang bukan bernama Yusri. Namun mereka bertemu dengan FS, 20 tahun, pelajar, warga Desa Pante, Keraya, Kecamatan Pesang Siblah, Krung, Kabupaten Biren, dan satu lagi YF, 21 tahun, pelajar, warga Desa Pante Karya, Kecamatan Pesang Siblah, Krung, Kabupaten Biren. Setelah bertemu dua orang itu, mereka berdua dipisah oleh dua orang tersangka tersebut. Dua orang tersangka tersebut, mereka berdua dipisah, satu dengan tersangka FS, yaitu PB, satu dengan tersangka YF, yaitu AY. Setelah mereka berpisah, lalu kedua tersangka ini melakukanlah pelecehan seksual terhadap kedua orang korban. Sampai dengan tiba-tiba AY mengatakan, awas-awas ada yang bawa senter warga kampung. Barulah akhirnya si dua tersangka tersebut melarikan diri. Itu kronologi kejadiannya. Lalu setelah orang tua dari kedua korban membuat laporan, Satreskrim Polres Lok Sumawe melakukan penyelidikan. Lalu setelah kami melengkapi bukti permulaan, barulah kami melakukan pengejaran tersangka. Kedua tersangka dilakukan penangkapan di tempat berbeda. Yang pertama dilakukan di Desa Pantai Karya, Kecamatan Pesang Siblah, Kabupaten. Kedua-duanya ditangkap di rumahnya masing-masing. Ya, di tempat di rumahnya masing-masing. Jadi yang pertama ditangkap di Kecamatan Pesang Siblah, Kabupaten Biren. Yang kedua ditangkap sama kecamatannya Pesang Siblah, Kabupaten Biren, hanya di rumahnya masing-masing oleh anggota Resmob Satreskrim Polres Lok Sumawe. Jadi seperti itu kronologi penangkapannya.